Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my another blog for today. Blog hari ini saya pun ada banyak activity, so pergi tengok lagi di rumah saya nih, di Kinarut nih. Dan hari ini saya akan masak Mami Parisa Lontong. Jadi harapnya hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan kita dan dipermudahkan rezeki kita, insyaallah. Amin. Oke, kita sudah selesai memasak. Macam biasa, saya pakai candas. Ini adalah Mami Parisa Lontong. Mami Parisa Lontong ini, macam mana saya menggambarkan rasa dia ya? Saya suka makan. Dia pedas, tapi tidak pedas macam mie kari. Nah, kalau di Center Point itu ada satu tempat di Palm Square. Belakang yang kedai jual kasut kelak itu kan dia ada satu food court. Di sana tuh dia ada jual Maggi Kari Melaka. Lebih kurang begitulah rasa dia. Dia punya kuah. Tengok dia punya kuah. Dia punya kuah ini macam ada santan-santan. Dia punya kuah tuh yang ada rasa lemak-lemak tuh yang buat rasa dia lagi sedap lah. Jadi, jangan lagi kita kasih lambat-lambat, marilah kita makan. Selain daripada itu tadi, saya juga masak ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah dan ya, yum. Dia punya kuah tuh sedap, ada rasa santan-santan itu. Memang sedap, kuah dia memang sedap. Dia punya pedas nih, dia bukan pedas macam Maggi Kari. Dia punya Maggi Kari itu rasa kari betul-betul. Ini dia rasa kari dengan campur santan. Ini macam masak santan punya rasa tuh lah. Kalau yang di Center Point itu macam mie Melaka tuh lah. Memang lebih kurang lah rasa, cuma yang ini kosong pun tidak apa-apa. Kalau yang mie Melaka tuh, kalau kita pergi restoran tuh, model ayam kah, daging kah, seafood kah, lepas itu di dalam tuh dia ada tahu, dia ada telur, memang perfect lah. So sambil kita makan, sambil kita bercerita lah. Ini sekarang ini sudah memasuki minggu ketiga dalam PKPB. Saya sendiri memang agak terjejas lah, hampir 4 minggu tidak bekerja. Paham lah, jenis macam saya ini ada gaji bulan. Kalau saya tidak kerja, tidak ada pendapatan. So ini sudah
3 minggu enggak kerja, paham pahamlah. Tidak tahulah sampai bila ini PKP berpanjangan. Harapnya selepas habis yang 2 minggu ini, 9 hari bulan nanti ditamatkanlah. Tapi kalau di papar ini saya tengok kejap naik, macam kemarin 25 kes hari, kemarin dulu 25, yang kemarin 8 kes dia turun, tapi dia turun naik begitu saja lah. Macam hari ini masa saya rekam video ini, hari ini adalah 2 hari bulan November 2020 sudah. Ayam masak berempah. Itu sekali-sekala lah. Buat masa ini tidak banyak konten dibuat, so tukarlah kepada konten-konten yang lain, seperti konten-konten makan-makan begini kan. Jadi kalau jenisnya makan yang ada pedas-pedas begini kan, terus mandi peluh. Saya pun tidak tahu kenapa. Kuah dia memang sedap. Sebenarnya saya mau bikin konten si gerakan TV, yaitu Pria Challenge. Tapi masalahnya di kedai di bawah itu dua kali sudah saya bikin, minggu lalu pun saya bikin, tidak ada pria. Sorry lah gerakan TV, sebenarnya sebelum ini saya sudah dua kali beli pria sampai kuning untuk pria, saya belum buat lagi itu challenge. Allahu Akbar. Itu yang sebelum itu kan sepatutnya saya buat masa yang time plan raya itu kalau ikut jadwal, tapi kan time plan raya itu 2 minggu saya tidak ada buat apa-apa konten, mau konten plan raya. Jadi terstop-stop, lepas plan raya PKP lagi, nah tertangguh lah sampai sekarang. Sorry lah, tapi insya Allah nanti saya akan buat juga. So ada lagi separuh lah. Dia punya kuah yang sedap lah. Alhamdulillah, kenyang sudah. Habis satu piring. Oke, alhamdulillah, kenyang sudah. Makan, begitu selesailah vlog saya untuk hari ini. Jadi, terima kasih menonton vlog saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi esok di vlog saya esok. Saya Syamri Majani, Syamblog. Assalamualaikum.